Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang ada di sekitar kita, semoga juga semuanya dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Oke, kali ini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari siapa lagi kalau bukan Reza Jene Ponto. Wow, ini keren banget guys. Dan video ini berjudul wow, momen paling indah saat off air semalam. Tinggallah ku sendiri. Oh, ini Reza ya. Reza lagi. Aku nggak pernah bosan dengan suara Reza, nggak pernah bosan untuk mereaksi Reza. Karena memang tidak bisa aku tampik bahwasannya suaranya itu sangat mempesona banget, dan itu mirip dengan karakter suara Nike Ardila. Ya, aku suka banget intunya guys. Aku akan mereaksi dari channelnya Reza 1310 official ya guys. Silakan kalian subscribe ya, dukung channel ini dengan mengklik subscribe sebagai tanda apresiasi dan dukungan kepada channel Reza 1310 official ya guys ya. Oke, kita perbesar layarnya karena aku udah sangat penasaran banget guys ya, bagaimana penampilan Reza di video ini ya. Dan dia menyanyikan lagu Tinggallah Ku Sendiri. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1, play. Oke. Oh iya guys, ini akun Reza ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke. Wow, ramai ya. Kalau Reza konser pasti ramai guys. Inilah guys yang aku sebut suara Reza itu bikin candu ya guys ya. Bagaimana tadi powernya itu terdengar sangat halus banget guys di situ. Dan aku sangat memberikan apresiasi kepada penyanyi yang satu ini guys ya, karena dia sangat spesial menurut aku. Oke, kita play. Senang ya dengan suara Reza, udah bahagia banget ya dengar. Udah suka banget dengan suara Reza, tapi entah kenapa alat musiknya kok nggak dukung guys. Dari kemarin aku ngereaksi
banyak ya yang suara keyboard, suara gitar yang nggak ngedukung suara Reza guys, itu sangat sangat disayangkan banget ya. Aduh. Ini pun chordnya salah-salah guys dari main keyboardnya. Oke, dia kembali di relnya guys ya. Oke. Dia udah balik guys ya. Ya kalau menurut aku pribadi guys ya, tetap ya musiknya kurang mendukung bagaimana perform Reza di sini guys. Kurasa Reza ini perlu satu pemain musik yang profesional yang betul-betul dapat mendukung kualitas suaranya guys ya. Dan menurut aku yang salah satu pemain musik yang cocok itu adalah Bang Hans tuh cocok guys kalau menurut aku guys ya. Kita play. Oh guys, aku baru saja mereaksi Reza yang menyanyikan lagu Tinggallah Ku Sendiri. Wow, sangat spesial lagu ini guys, dan dinyanyikan oleh seseorang yang spesial pula ya, yang mempunyai suara yang berbakat emas sih guys ya. Oh keren banget bagaimana powernya tadi, jenis musiknya aku suka, tapi ada salah satu yang membuat kekurangan yang menurut aku, yaitu lagi-lagi ya suara musik yang kurang begitu support terhadap suara Reza guys. Jadi hasilnya jadi terlihat kurang maksimal ya guys ya lagu ini. Tapi tetap Reza memberikan suatu semangat atau aura positif kepada seluruh penonton, sehingga semua penonton tetap terhibur bagaimana dengan suara emas Reza yang dapat menutupi ya semua kesalahan-kesalahan pada momen konser ini guys ya, ini konser kayaknya ya. Oke lah guys, demikian dari video dari aku, semoga kalian semua terhibur dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Kalau kalian suka silahkan kalian subscribe serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.